محمد عبد الظالمين. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وناصر المستضعفين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم ارض عن أهل الطيبين الطاهرين وصحابة الأولي الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para imam dan bilal, seterusnya kepada hadirin-hadirat sekalian, mari kita bersama-sama merapat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat kurnia-Nya. Kita berkumpul pada malam ini dengan nyambung ajar juga dalam surat kitab juga minna Allah illa al-Iskadari. Mudah-mudahan kita bermanfaat sama-sama pada malam ini insyaAllah. Itu hikmah yang لَا تَرْفَعَنَّ إِلَى غَيْرِهِ حَاجَةً هُوَ مُوْجِبُهَا عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَرْفَعُ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ وَاضِعًا مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْفَعَ حَاجَةً عَنْ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ وَاضِعًا. Iaitu janganlah kamu mengadu atau meminta sesuatu hajat dari selain Allah. Sebab ia sendiri yang memberi menurunkan hajat itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyelesaikan sesuatu yang diletak oleh Allah? Sesiapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari lainnya? Intinya, jadi kita mengetahui bahawa Allah SWT maha pencipta, Allah SWT maha mengetahui makhluknya lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi ya, permulaan syariat itu apabila Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini. Pada awal-awal diletak ataupun dinaikkan ke syurga, Nabi Adam alaihissalam waktu itu makan dan minum. Jadi bernikmat dalam syurga itu tidak perlu kepada hajat untuk tandas dan sumpah beliau. Sehingga Al-Sumabat memerintah kepada Nabi Adam, hai Adam, jangan kamu dekatilah kubur-kubur ini. Sebabnya Allah SWT tak terangkan kenapa. Tapi berita Allah SWT itu ada maknanya, bahkan ada kasih dalamnya. Kalau kita ikut, percaya kita akan percaya. Kita bagi tahu kenapa yang mahu. Tapi oleh kerana godaan syaitan pada manusia, yang utamanya yang terpengaruh itu sejak awal. Sedepan itulah barulah Nabi Adam sendiri yang yang terkuda. Okey, dan ya, Nabi Adam telah makan buah khudi itu tapi sampai dekat jariwan. Itu yang menjadi kunci kepada hajat manusia. Itu menjadi satu kunci kepada Tuhan diturunkan ke dunia ini. Dan itu yang sebab atau asbab utama yang mulanya syariat agama. Jadi yang dikatakan selepas Nabi Adam AS dia makan buah khudi itu, dia rasa nak pergi tandas. Sedangkan makan dia dalam syurga itu, manusia makan minum tidak akan berhajat ke tandas. Allah akan mengasamkan makan itu dengan ditukar menjadi cahaya, menjadi cahaya. Jadi manusia makan banyak mana pun tak, dia tak akan dia tak akan kenyang dan dia akan berhemat dalam suhu. Kita ni
biar ini kita makan kerana ada ada kita lapar, kita makan, kita boleh tidur, kenyang. Tapi di sana, yang kita diberi kenikmatan yang sempurna, kita diberi kekuatan makan itu jadi lebih daripada satu orang. Singkatkan, berpasangan diberi kekuatan lebih daripada satu orang berkuatan oleh tukar-tukar, naik satu, dua, tiga, empat, tak kisah. Itu adalah syurga lah. Tapi dalam dunia ini ada hal itu. Jadi yang utama yang berlaku terhadnya kenikmatan itu apabila Nabi Adam makan waktu itu jadi ini satu hikmah semua Allah SWT nak jalankan kehidupan alam ini dengan Nabi Adam, dengan surat-surat dia. Jadi siapa yang letakkan, siapa yang asbab ataupun ada kata yang letakkan suci dekat syurga, Allah yang letakkan. Jadi ya, kalau bila siapa yang turunkan Nabi Adam, itu Allah SWT lah juga. Jadi ya, sebab itu, selagi kita berada di dunia ini, bahkan itu bersama dengan kita, suatu dia itu ada, akan dibawa ke suatu itu, bersama dia dan hajat, tetap hajat, tetap ada. Kebelbaik itu tetap ada. Jadi dalam dunia ini, semua orang berhajat. Semua orang itu berhajat untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi yang utama yang akan menyelesaikan masalah itu itu Allah SWT. Sebab itu di dalam khidmat yang menyiapkan kita supaya kita jangan ada harapan dengan orang lain selain Allah SWT. Jangan kita mengangkat hajat kita selain Allah SWT. Jadi kita angkat dulu hajat kita dengan Allah. Barulah kita boleh minta tolong dengan hamba-hamba dia. Tapi asal usulnya kita kena minta nak Allah itu. Hati nak Allah. Kemudian yang kedua barulah kita minta tolong dengan orang lain. Itu tidak membawa kepada syirik. Jadi kalau kita tak ikut usul ini, kita just bergantung kepada manusia. Kita bergantung sebatas pada selain Allah. Maka kita tidak akan ataupun kita akan dapat apa yang kita nak tapi dengan rumit, dengan ujian, cabaran, bencana. Dan tak semestinya kita akan dapat apa yang kita nak. Sebab itu, Abu Al-Khusrani, Al-Khusrani berkata, saya bertemu dengan Wahab bin Nabi suatu jalan. Maka saya berkata, ceritalah kepada aku suatu hadis yang dapat aku ingat, tetapi ringkaskanlah. Maka berkata Wahab, Allah telah wahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Hai Dawud, demi kemuliaan dan kekuasaan, tiada seorang hamba yang minta tolong kepada aku dengan sungguh-sungguh kepada aku, tidak pada lain. Dan saya ketahui demikian dari niatnya. Kemudian orang itu akan diperdaya oleh penduduk langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Malaikat pasti aku akan menghindarkannya dari suhu itu. Padahal Allah SWT akan membuka pintu langit bumi untuk datang ajak dia. Dan Allah SWT tak menjawab dengan masalah dia. Walaupun diperdayakan oleh, dihalang oleh tujuh benda langit dan tujuh benda langit. Ada ada halangan, tapi Allah SWT tetap akan menyelesaikan masalah dia. Boleh tetapkan semua. Sebaliknya dikata, demi kemuliaan dan kemuliaan itu, tiada seorang yang berlindung kepada seorang makhluk. Tidak kepada aku. Dan aku ketahui demikian dari niat niatnya kepada pergantung kepada mereka. Aku akan menguruskan ide rahmat yang dari langit, dan aku akan aku menguruskan bumi di bawahnya, dan tidak aku hirau dalam lembah jurang mana yang dia berasi. Dan aku akan maknanya terkisah pada dia kalau ada di binasa ke ataupun macam mana ke, semua tak peduli.
Jadi itu yang ini perkara yang menuntut bahawa semua anak kita pergi pada diri itu. Bila kita ada hajat, kita pergi jumpa dia. Sebab itu di antara amalan yang tunjuk kepada manusia kalau tidak ada hajat, apabila Rasulullah SAW nampak itu benda yang datang pada bercanda dan sebagainya, Rasulullah akan berdua solat untuk masjid dan semayang dua kakak semayang hajat. Pada hari ini ramai dikenal kita pada hari ini tidak naik penting tergun hari ini. Kata rugi-rugi lah, tak kisahlah untuk nasib aku, untuk kau gembira untuk apa nasib aku baik lagi ini. Dia berkata nasib pada hari ini. Ataupun dia kata, oh aku dapat kata yang baik yang bantu aku. Dan bila dia gagal, dia kata tak apa aku lebih penting aku, tak bisa mula aku dan macam-macam buat alasan. Tapi sebenarnya Allah yang berusaha dengan kita. Jadi Allah SWT dalam kursi kata, siapakah pernah menutup pintu aku lalu aku tidak membukakannya? Maksudnya adakah siapa yang menutup pintu aku, aku tak buka? Maksudnya aku rasa jasa buka. Dan dikatakan kalau kita minta dengan makhluk lain, raja sekalipun ada pintu dia kan tak buka. Jangan nak selain buka untuk orang lain, nak bertemu dan sebagainya. Tapi Allah sentiasa buka pintu dia. Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antara aku dengan angan-angan manusia dan harapan sumpah. Maka mengapakah mereka bersandar kepada saya berharap? Rasulullah tanya. Maksudnya, aku dah ada hubungan dengan apa yang dihidupi oleh makhluk. Aku dah mengharap mengetahui. Tapi, walaupun aku bukan situ, manusia tetap. Manusia bersandar kepada saya berharap. Dan aku telah menyediakan semua harapan hamba aku, tapi tidak puas dengan perlindungan aku. Dan aku memenuhi langit aku dengan makhluk yang tidak jemur bertasbih beraku, itu para daripada malaikat. Dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu kerana antara aku dengan para hamba aku dan aku yang telah memintaan hamba-hamba aku dengan aku. Tetapi mereka tidak percaya kepada sabda aku. Mereka tidak percaya kepada sabda aku. Tidakkah mengetahui bahawa siapa yang ditipu oleh bencana yang aku turunkan, tiada yang dapat menyingkirkan saya beraku. Dan bencana hanya Allah yang dapat, Allah yang turunkan dia dan Allah yang menyelesaikan dia. Tapi dia tahulah mana yang sudah tolong. Tapi mengapakah aku melihat dia segala anak-anak harapan selalu berpaling dari yang beraku? Mengapakah ia tertipu oleh saya beraku? Bila bencana berlaku yang tak wujud, tak insaf, tak kembali oleh semua ta'ala, kesenangan hajar dan sebagainya, memang bercanda. Bahkan ia mengharapkan bantuan kata-kata di orang lain, beri sumbangan lah, beri ini lah, dan sebagainya. Kenapa dia tak menghadap mengadu kepada Allah? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahan aku apa-apa yang tidak diminta. Kemudian aku mencabut daripadanya, lalu ia tidak meminta daripada aku untuk mengembalikannya dan minta kepada aku. Ada yang tanya apa yang kita minta, tak pernah kita dengan hati kita. Kita Allah baik itu. Macam sama orang-orang yang berusaha buat bisnes. Tiba-tiba jadi kaya itu. Saya dengar orang kaya kata, masa starting modal takkan mula, startingnya akan susah sikit. Satu bulan dapat seminggu susah sikit pun. Lepas tu lama-lama pengamaan, dah maju sikit, tak sampai 1,000. Kemudian nak naik sampai 10,000 tu agak mahal sikit, susah lebih sikit. Sampai aku masa dah boleh naik 10,000,
beli satu hari satu juta pun boleh. Sudah dah. Setiap malam juta, juta dan sebagainya. Jadi ya, kerana tu Allah telah bagi dengan cara yang tak disangka. Tapi tiba-tiba mereka, Allah tarik sikit dan kurangkan dah. Untungnya dia kurang sikit. Macam kita nampak apa dan sebagainya. Dia dah kurang sedikit dah. Kemudian, kita minta aku, dia minta sedang. Ya Allah, khairan. Apakah aku yang memberi sebelum diminta? Kemudian, jika diminta hidangku, tidak memberi kepada meminta. Adakah tak apa dia bahawa aku dah kepada ini yang baik? Kalau dia usul untuk minta, adakah aku tak akan bagi lagi? Adakah aku tak akan bagi? Apabila diminta Allah, tenanglah kita diminta Allah. Allah tenang kita dirujuk oleh Allah. Maklumlah, bila manusia ini rata-rata mewah, maka dia akan lupa ataupun kurang adab dengan Allah. Kebiasaan dia berlaku. Jadi kerana Allah Ta'ala seimbangkan dia dengan tentang ujian supaya apa? Dia setakut dikembali-bali dengan Allah Ta'ala. Adakah aku bakhil sehingga dianggap bakhil oleh hamba aku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milik aku? Tidakkah semua rahmat dan dunia itu di tanah aku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Maka siapakah yang dapat menembuskan daripada aku? Hingga Allah tanya. Jadi apa yang tengah manusia itu salah sebenarnya? Ini maksudnya syaitan. Syaitan ya'idu al-faqra wa ya'idu al-faqra. Syaitan kata, kamu tak usul. Jangan tu main sembahyang je. Jangan tu main doa je. Kenalah, usaha. Usaha itu penting. Kalau kamu tak usaha, kamu tak dapat. Maknanya usaha itu utama. Jadi kepada Allah, doa Allah itu tak utama. Kalau syaitan kata, buatlah maksiat, tak apa. Bukan musuh kalau akan dapat. Jadi sebab itu, kenapa Allah SWT itu nak suruh kita lebih utamakan Allah SWT? Supaya apa kita jangan hikmahnya, hikmahnya iaitu supaya kita jangan ampun. Aku dapat hikmah ini, aku dapat kaya ini sebab apa? Aku punya usaha. Contohnya satu contoh, kita bagi contoh. Qarun, inna Qarun kan min Qarun Musa qadha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latakunu bi usbati al-qurub idha qala qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-fariqin. Sungguhnya Qarun itu daripada kaum Nabi Musa, bahkan dia adalah seorang daripada Nabi Nabi Musa. Maka Rasulullah telah kurniakan ilmu dan sampai akan didapat golongan khasanah daripada guru hutan-hutan khasanah ini dan disimpan dalam satu tempat khasanah ini yang pada kunci itu begitu banyak yang tak mampu yang angkatnya mereka satu-satu jemaah 40 orang boleh baru boleh angkat khasanah ini. Banyak ini punya khasanah ini. Jadi apabila diminta zakat daripada dia untuk bayar zakat, apa kata apa? Qala inna ma utitu ala ilmi 'indi. Aku diberikan dunia ini, harta benda ini dengan ilmu yang ada dalam aku. Macam seolah dimenafikan oleh Allah. Dimenafikan Allah yang bantu dia. Maka dia kata, aku hidup. Jadi awal yang dilukur Allah SWT, apa yang dilengkau Allah SWT satu kali itu, dia nak duduk ibu dia. Dia keluar dia punya tentera dia dengan pakaian emas, dengan kaudan yang pakai pakaian seperti itu, ada gelang emas dan sebagainya. Jadi Allah SWT tunjukkan dia itu dia dengan harta benda seperti gelang. Fasafnahu bidaril ardh wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min musyrikin.
Tapi telah menenggelamkan warung dan setiap apa fadhilah yang memiliki sudah tinggal sekali. Dan tak siapa yang boleh bantu untuk menyelamatkan daripada musibah tersebut. Sebab apa? Cukup takut. Kalau nak dekat lagi, tubuh kita dalam tak perlu ditenggelam sama, 4 tahun. Jadi yang mula-mula, orang tengok, oh, warung hebat, harta dia hebat dan sebagainya. Bila dia tengok peristiwa macam ni, musibah yang melanda macam ni, bangga-bangga, oh, mereka sedar. Tawakkalullah khairu liman amana wa 'amila shalihan. Wa pahala itu lebih baik daripada bagi orang yang beriman dan amal soleh. Lebih baik daripada dunia dan apa yang sisi. Sebab itu, ada kursi kata, aku telah menciptakan hamba aku supaya hamba aku mengambil untung daripada aku. Bukan aku ambil untung daripada hamba aku. Dan itu sama juga dengan Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia jin malaikat untuk beribadah, mengabdikan diri kepada aku. Ma khalaqtul rizqi, tidak aku menghendak rizki daripada mereka. Wa ma khalaqtul aitaimun, aku tidak meminta supaya mereka beri aku makan. Inna Allah wa razaqul. Punya Allah yang maha memberi. Jadi itu menyebut bahawa Allah SWT tidak ada hajat kepada manusia, tidak berhajat. Telah ada kursi dikatakan, sekiranya semua manusia berhimpun satu padang dan masing-masing minta hajat mereka masing-masing, dan Allah memberikan segala hajatnya, segala permintaannya, maka tidak mengurangi khazanah aku. Seteru pun tidak akan mengurangi khazanah aku. Dan begitu juga, kalau semua manusia mengatur kepada aku, tidak mentaati kepada aku, saya tidak akan mengurangi khazanah aku. Ini sebabnya tidak berhajat pada orang-orang yang berhajat. Yang utama ni jadi kita mengadu semua. Setiap kedua orang kita boleh dengan hamba semua ada, dan itu tidak larangan. Terus nanti katakan dalam hadis, iaitu tentang Bani Israil, ada seorang malaikat. Dia berbicara orang Bani Israil, tiga orang Bani Israil, satu orang yang botak dan hina dibalut oleh manusia. Maka yang tak berani berani lemah dan sebagainya, apa yang kamu nak? Apa impian kamu? Impian aku supaya aku dapat rambut yang cantik, supaya aku dapat dihindarkan daripada kecacatan manusia. Lepas itu dia kata, apa yang kamu nak? Aku berharga. Dia kata dia nak maka pasukan telah berikan berani. Dia ada wakil, dia ada wakil daripada Allah. Tanya lagi apa dia nak. Jadi ya, sama akan menurut semua ta'ala, semua ta'ala bagi mereka rambut yang cantik dan rambut yang apa yang nak daripada harta itu sampai dia berkembang istri. Kemudian yang diutus juga kepada orang kedua, iaitu orang yang tersebut boleh sumpah maknanya yang bintik-bintik warna bercoklat atau binti-binti warna hitam dapat diganti, dan orang yang menghinakan dia. Maka dia tanya, apa yang kamu nak? Dia nak dapat boleh cantik, putih, lepas tu dia nak harta, harta. Maka apa yang dia nak, Allah telah bagi baik-baik. Dia tanya orang ketiga, iaitu mata buta. Maka dia tanya apa yang dia nak disembuhkan mata dia dan diberikan harta, iaitu kami. Maka mereka berikan semua. Selepas itu, lepas itu lama, dia kena kembang di sini, kena maju. Datang mereka juga itu terus. Kata, aku ni orang musafir. Aku orang yang lemah, fakir di sekitar aku. Aku minta daripada Allah, dia minta kepada aku, supaya kamu berikan kepada aku apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Dan aku.
Maka dia kata apa? Lepas dia ingatkan bahawa dia tu sakit, muntah dan menaikkan, dia tak apa pula. Dia tak apa pula dia tu muntah. Dia kata dia okey sebenarnya. Sudah awal dia okey. Lepas tu dia kata harta dia berusaha di sini. Dia menafikan dia. Dan dia, dia cakap macam tu, tak nak bagi. Dia tarik semua. Dan kembali-balik kepada kerajaan. Hari ini nak beritahu harusan dia meminta kepada Allah, boleh minta nak ampun. Nak beritahu. Maksud itulah. Kemudian, dia punya orang kedua. Orang kedua pun sama juga. Diminta, tak tak beri. Dia kata, dia tak mengaku dia sakit. Dia ada kulit, sakit kulit dan sebagainya lagi. Bahkan, dia kata, dia sihat dan afiat dan Allah lagi. Lepas tu dia kata bahawa harta dia daripada usaha dia sendiri. Bukan dia beri cuba minta dia. Maka Allah tak tarik balik nikmat. Yang orang yang ketiga yang orang buta yang semua balik dia minta daripada dia dibagi. Dibagi dia tak apa yang kamu nak tahu habis. Kemudian dia kata dia bukan datang untuk nak ambil, dia datang untuk nak uji saja. Maka Allah telah ambil nikmat balik yang dua orang telah. Jadi kalau kita tidak bersyukur dengan Allah SWT, Allah SWT tak akan tarik balik. Tapi dia itulah satu kisah Nabi Musa yang salah dulu. Dia minta Allah yang Allah sakit perut. Nabi Musa duduk kau makan ubat. Maka Nabi Musa pun makan ubat, dia sembuh penyakit. Lepas tu kali dia sakit balik, dia pergi makan ubat, tak sembuh. Dia tanya Allah, ya Allah, kenapa? Kenapa aku makan ubat kali pertama aku sembuh? Kali kedua aku makan ubat tak sembuh. Dia kata kali pertama aku mengenal aku, tanya aku akan beri aku suruh itu ubat aku sembuhkan. Tapi bila kali kedua aku terus beri ubat itu kotak pada aku dulu. Jadi aku serahkan dia pada diri. Itulah yang semoga dalam buku itu. Jadi sebab itu asal usulnya kita kena mengadu dalam Allah Ta'ala. Dan dalam Islam ini banyak sebenarnya cara-cara untuk kita dapat kebahagiaan yang sebenarnya, contohnya dalam kesihatan. Selama orang tidur memang kurang orang tak sakit. Orang sihat pun banyak. Sakit ni kurang. Kurang orang terdengar bahawa dulu bila rumah yang keluar kayu cilampung kan, atap kayu dan sebagainya. Dan masak pun tak ada gas lagi, pakai kayu api. Maknanya sihat berafiat. Sebab apa? Sebab dia dapat natural benda natural yang dari orang yang telah dalam matahari. Kayu dapat secara matahari, FAR. Lepas tu berada kat bumi, bumi ada wap. Dan wap itu bagi kesihatan. Pada hari ini dah, dah berubah sedikit konsep. Orang nak anggap maju kemajuan buat tentu contoh lah. Tak dapat yang apa yang orang dapat dulu. Jadi yang buat kalau buat batu-batu buat orang mesti lagi sedar di tanah. Tapi bila dilepas ke jadi batu, jadi ya sejuk. Jadi bila hari kita sejuk, suhu barang kita panas, suhu barang kita dah kurangkan panasnya, maknanya sejuk. Jadi akan berlaku lah macam lah sumpah lah, darah lah, pergerakan tak lancar dalam. Jadi boleh sel-sel apa yang dia tak enok. Tadi katakan penggunaan kanser saja kita sekongsikan buat kanser. Kanser ini di satu hormon kanser daripada pineal gland yang dengan pada kita akan muncul setiap malam. Sebab itu kalau saya nak tadi akan namakan metabolik nama. Jadi dia akan macam basic pada boleh jadi asas kepada kanser. Jadi bagi mereka-mereka yang tak tidur malam, jadi malam punya katakan boleh ambil boleh dapat itu, kan? Dan mungkin asal yang kuning. Okey, tapi yang saya ceritakan bahawa dalam body kita ni ada macam sel-sel ni macam ada polis dipanggil NK dipanggil. Dia akan tangkap apa nama sel-sel yang buruk ditangkap. Tapi bila dia tahan diri kita demam,
maka itu akan berkuasa dan sebagainya. Jadi ya, saya kongsikan sedikit, iaitu pada hari ini macam-macam ubat diusaha untuk merawat kanser tapi tak berjaya. Mereka dengan cara natural, kita kembali ke natural. Orang itu natural itu mereka cakap yang dan pada sunnah Nabi SAW tawarkan cara nabawi, dia boleh rawat, boleh prevent daripada kanser dan stroke juga. Stroke itu dipanggil macam satu pada orang Arab dipalilah dari masalah bila itu kosong tinggi, darah tinggi sampai tahap jalan darah itu sempit sempit dan akan blok dekat kepala itu menjadikan stroke ataupun darah mengalir luar daripada orang sama itu yang datang itu cara berlaku tapi yang tak stroke berlaku sebab stroke. Jadi banyak perawatan diusaha untuk merawat tak berjaya. Mereka dengan cara tradisional yang dapat perawatkan cara itu. Ia terlalu fungsi dengan saya aku sikap hari ini. Yang mana disampaikan oleh Nabi SAW dalam Quran dan Sunnah. Kita dah mengetahui bahawa ada di antara banyak perkara yang disebut dalam itu Al-Quran iaitu wakil dan kuasa itu. Kuasa sedikit lah. Ada berapa doktor kajian pasal pergabungan wakil dan kuasa itu yang Allah Ta'ala bersumpah dalam suatu wakil. Kita sebut perkataan dia itu disebut satu kali dalam Quran tapi kuasa itu disebut tujuh kali. Maka siapa yang makan satu biji wati dan bersamaan dengan tujuh biji kuasa itu maka dia boleh mengkreasi satu sel. Kalau misalnya kita nak operasi dan sebagainya dengan sel dia boleh mengkreasi balik darah merah akan naik balik sel sedarah dan dia boleh memberi banyak faedah daripada stabilan organ-organ kita ya. Tengok-tengok balik pengazaman nak cari balik secara umum lah itu daripada pengalaman makan buah tidak boleh atas dasar ini dia nampak benda ini yang tak ada pada orang non-muslim punya apa dari barang-barang tak ada. Jadi Islam punya adik yang senang kuat maka dia punya Islam adalah sama ibadah Islam dan yang kedua juga satu kali disebut iaitu asal iaitu makan madu kan. Jadi saya kongsikan sedikit pasal manfaat kita makan madu dan madu ini tidak ada mudarat yang disebabkan itu oleh kutu dan perintah itu dikatakan mudaratnya sebagainya. Malaikat kalau misalnya orang yang ada kencing manis dan berat badan dia kena makan sikit dia kena kurangkan makan kerana tak bukan ada tinggalkan terus madu itu itu masuk madu asli madu tak campur dah tak campur bulu ya. Madu yang asli lain dia makan kadar yang sedikit saja itu yang dikatakan ada orang yang ada kencing manis tadi. Jadi dikatakan untuk mana merawat dia boleh merawat suhu banyak jenis daging sehingga kan kalau misalnya orang yang tulang dengan pasal tulang dia boleh tumbuhkan tulang itu balik gigi boleh tumbuh balik dan wanita-wanita yang isuk anak setelah kebas bersalin telah kehabisan banyak vitamin, maka madu boleh kembali vitamin dan sebagainya. Thank you.
iaitu kudus soda. Kudus soda pun dalam hadis berat dan jauh. Inna dan kudus soda syifat tidak. Bahwa kudus soda boleh rawat seorang sakit. Jadi kalau misalnya kita ada masalah rotah gastrik ke dia kirim teman batu karam, maka dimakan kudus soda bersama dengan batu. Begitu juga untuk kalau sudah dengan madu itu dimakan untuk melawaskan kucing dan wanita ada masalah haid tidak stabil haid atau masalah haid sakit dan bagi orang lagi lemah dan bautinnya maka madu dimakan kalau sudah. Kalau ada masalah paru-paru macam kolesterol macam TB ataupun nafas asma. Jadi untuk itu untuk nabati satunya harus sudah dengan air ataupun madu dengan susu. Madu campur susu ataupun harus sudah dengan air. Maknanya cara untuk rawat patuh rasa lega. Dan begitu juga kalau kita ada masalah alahan, alahan dekat pembeluh, alahan liver ke kronio, maka hab soda itu dimakan dengan susu. Dimakan susu itu sebenarnya. Dan itu yang dalam Islam yang baru. Okey, maksud saya nak cukupkan saya hari ada bawa ada tiga ubat kenalkan iaitu di antara ubat yang istimewa dalam Islam iaitu dipanggil kosmilimpu bagi kosmilimpu dan bersama sahaja kita amu tanda mata dawa itu biar hajar dan kuruh kosmil bahan paling terbaik di antara watan iaitu bekam dan kosmil bahari ataupun kosmilimpu sama nama sama nama beza barang yang sama dia dibuat dengan kayu yang itu buat kaitan di Afrika ke India dan perpasan barat selalu ditumbuh harga itu tanpa ditumbuh menit perutahukan itu sendiri lah buku ini dan rasa dia pahit okay, dikatakan banyak penyakit dia akan babat satunya alahan kulit okay. Alahan kulit macam putih-putih warna coklat ataupun warna hitam ataupun muka jadi merah merah dan begitu juga yang kulit bisul darah dan juga jika merawat bagian mulut okay, contohnya mulut busuk ataupun dia sakit gigi atau sakit pusing dan begitu juga dia susah ketagih dengan seorang boleh rawat dengan ubat itu setelah dan boleh juga dibuat kuman daripada kadu baru-baru TB contoh dan begitu juga orang ada tarot tarot dia boleh kurangkan tarot dan kalau dia ada ada yang sakit dekat lambung boleh rawat sakit-sakit sakit pinggang sakit sendi dan stroke dia rawat stroke juga jadi banyak manfaat dan kuatran ini daripada orang yang mengandung susu dengan haid yang lain itu dimakan ubat dan susu ini akan cuci darah masyarakat darah kalau ada sel darah lock dia akan mengancamkan dan lepas itu satu lagi Abu Hashan dalam hadis dalam surah ada itu disana 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 itu maknanya yang dia panggil senang waktu dan di sini dia akan merawat apa yang sendiri apa yang susah dia akan cucikan khusus dan dia dirawat typhoid apa yang demam kuning demam atau kuning kan kuningan dan juga bagi typhoid dan juga dia boleh mengurangkan demam kurang lemak dan
urapkan terang itu. Dan begitu juga orang ada yang green seperti pada lampu dapat. Begitu ada yang kulit seperti pada kudis, kurap dan sebagainya boleh rawat dulu. Jadi cara minum dia iaitu buat dia pada malam sebelum tidur minum, nanti esok-esok tertentu beberapa hari dia akan macam beri-ceri, dia akan habis keluar sebelum rumah dia keluar. Tapi disuruh jangan kita tunggu sampai dulu, atau dulu resam, maknanya satu minggu, okey, kita percaya sejam lepas itu kita lagi, ini. Lepas itu di antara yang kena hadis, disuruh kita guna Habur Rasyad, itu garden bersih dan dia akan merawat rumpun, kalau kita ada rumpun tulang ataupun sakit tulang, kita boleh rawat seorang orang eksiden, pada tulang kami boleh makan, dia akan tambahkan tulang punya itu, dia akan membuat dan keringkan sel-sel tulang dan orang yang sakit pinggang, tentunya sakit sendi dan buang angin. Dan begitu juga bangun untuk gastrik, untuk gastrik dan bagi untuk wanita tambahkan susu dan rawat diabetes dan akan stabilkan daging. Jadi ini okay. Jadi itulah ada ubat yang susah-susah kita dan dikatakan orang katakan ubat ini boleh rawat cancer, boleh rawat sihir. Sebab itu daripada hadis Nabi SAW dan apa yang sampai dalam hadis itu sesuai daripada Allah SWT, itu sebab dia berkata wahyu Allah SWT. Apa yang dalam hadis itu semua adalah daripada wahyu Allah SWT. Cuma lafaz itu disebut Rasulullah, tetapi itu adalah dan ilmu daripada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan siapa hari ini InsyaAllah saya ada stok dalam itu. Jadi yang besar yang berbeda insyaAllah Al-Yal Baishah. Tapi inilah yang patutnya orang Islam utamakan. Ataupun saya tak pernah dengar lagi satu yang aku cakap kepada masyarakat tentang Allah Puan Nabi SAW. Tak pernah berdua lagi. Di hari ini saya nak memperkenalkan sedikit sebanyak lah. Kita hari kita berfaat insyaAllah. Kita sabar lagi kita cerita dalam bulan depan insyaAllah. Semoga saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للإنسان حسنى للذين آمنوا فأنفسهم وأنفسهم صدق العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.